tulisannya tuh bikin tuna. Jadi saya lanjut ke bawah. Airnya penuh ya, jadi airnya penuh, jadi kali mati ini biasanya airnya tidak ada, namanya juga kali mati, tapi karena hujan semalam sampai hari ini lebat sekali, jadi airnya seperti ini mengalir, air pekat, coklat pekat ya. Saya akan balik karena saya nggak berani karena takut nanti motor saya mogok lagi ya teman-teman. Kalinya mati, tapi kali ini kalinya nggak mati ya teman-teman. Jadi kalinya nggak mati, ini penuh air gelap, dan itu adalah pusat kuliner pasar senja. Kalau sore sampai malam dia penuh dengan ini, pusat-pusat kuliner. Oke, saya akan melanjutkan perjalanan menuju kawasan pelabuhan. Biasanya di sini juga ini adalah kawasan perempatan Patung Kristus Raja. Di sini biasanya banjir dan penuh sampah, tapi kali ini alhamdulillah sudah bersih, tidak ada sampah. Jadi sangat kurang sekali. Dan ini adalah kawasan depan pelabuhan. Bapak saya minggir dulu. Kawasan depan pelabuhan ini tergenang sekali, dan ini arusnya seperti ini. Arusnya sangat deras sekali. Jadi kalau dulu di sini kawasan banjir ya, macet, penuh dengan sampah-sampah, tapi ini sudah bagus irigasinya. Saya akan mencoba. Kira-kira banjir enggak ya? Kira-kira. Oh, takut saya motor saya mogok. Jadi saya langsung balik aja. Motor, mobil, weh, luar biasa ini. Luar biasa.
bersenang sekali. Dan ini mak-mak ya, mak-mak mungkin dari pasar. Teman saya ini mau naik mobil tempat ke kanan, ke pelabuhan. Wow. Ya. Oh, banjir. Banjir dalam ya, lumayan 20 cm 25 cm. Jadi saya balik aja daripada motor saya mogok lagi. Halo, awas hati-hati. Di situ langganan banjir ya teman-teman. Balik, akan coba masuk di kantor bupati, ingin melihat kondisinya banjir apa tidak ya. Ya, ini kantor bupati, kita. Ini jalan El Tari ini jalannya tinggi sekali, jadi yang jelas aman. Halo. Hei, awas hujan-hujan, jangan lari-lari, banyak paku. Nah, anak-anak. Ya, ini kantor bupati, teman-teman. Saya izin masuk di kantor bupati. Sebelah kiri ini adalah hutan jati. Keren sekali hutan. Dan di tengah ini adalah lapangan. Tapi alhamdulillah aman, puji Tuhan aman. Jadi kantor bupati diguyur hujan satu malam, satu hari. Aman, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi. Cuma ada tong yang dan ini di depan kantor bupati juga aman. Kondisinya aman, nyaman ya. Dan tidak terjadi genangan air ya.
sudah tidak ada rintik-rintik, kalau sudah tidak ada rintik, saya akan mencoba menerbangkan drone. Tidak terjadi banjir. Keren di sini dan lalu lintas juga masih lengang ya teman-teman. Saya aku tak ngusap muka dulu. Kalau lurus ini ke rumah sakit, kantor BPJS, kemudian rumah dinas Komandan Lanal. Kalau ke kiri ke kanan ini pasar Alok. Saya nggak ke pasar, saya nggak belanja, saya mau, ini adalah pusat jajanan dan cindera mata memiring. Saya ke kiri, saya mengarah ke di kenangan air di depan BRI Palan. Oh iya 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 iya.
Jadi ini di sini di perempatan ini biasanya langganan banjir. Dan betul sekarang di sini wah ngebutin mobil. Saya lagi. Ini di sini langganan banjir ya. Sampai sekarang langganan air tergenang. Kira gak buka bu, aku wis udan-udanan teko kono ae. Warung gak ono sing buka ae. Buka enggak Sampe dite kafe bu. Kalau mau buka bu, kita jadi nonton aja. Aku mau cari ke arah sana. Ini boleh tahu ring. Ini boleh, bukan ini nomor 3.